Puluhan organisasi kemasyarakatan pemuda menjadi peserta kegiatan dalam raker tersebut. Wali Kota Sukabumi tampak hadir dalam kesempatan itu dan bertujuan untuk menyemangati organisasi kepemudaan terutama ikut andil dalam berbagai pembangunan di Kota Sukabumi. Diharapkan dengan raker ini KNPI Kota Sukabumi bisa menciptakan sebuah program dan membuat sebuah perencanaan dalam rangka pembangunan kepemudaan di wilayah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi membuat sebuah program, membuat sebuah perencanaan dalam rangka melakukan pembangunan kepemudaan di wilayah Kota Sukabumi. Sehingga dengan rakerda ini programnya menjadi jelas, menjadi terarah, mampu bersinergi dengan pemerintah Kota Sukabumi. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi, Malan Maulana, menginginkan dalam rakerda ini dapat menciptakan sebuah program yang berjalan untuk kemajuan kepemudaan di Kota Sukabumi. Agar lebih menciptakan sebuah relnya tidak kemana-mana gitu. Jadi program ini tetap berjalan dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, biar lebih sesuai, efektif dan efisien. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.